Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Rasika, inilah dia kabar Rasika hari ini. Persatuan Wartawan Indonesia menggelar acara silaturahim dan komunikasi kemitraan PWI Kabupaten Pekalongan dengan Kepala Desa Sekecamatan Wonopringgo, Karanganyar dan Lebak Barang di Aula Kecamatan Karanganyar, Kamis 17 September 2020. Kegiatan yang digelar secara berjenjang ini diharapkan dapat menjadi kontrol bagi setiap kepala desa di Kabupaten Pekalongan, terutama dalam penggunaan dana desa. Inspektur Kabupaten Pekalongan, Ali Reza dalam paparannya mengatakan, saat ini perubahan aturan tentang desa harus diikuti dan diimplementasikan oleh kepala desa. Anggaran dana desa juga diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah desa sesuai dengan peruntukan dan aturan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Hadir dalam kegiatan ini sebagai narasumber adalah Dandim 0710 Pekalongan, Inspektorat, Kesbangpol, Polres Pekalongan, Kejaksaan, dan Dinas PMD P3A PPKB. Sementara itu, Bupati Pekalongan Asip Kolbihi mengatakan, dengan adanya kegiatan yang baik ini dapat membuat kepala desa lebih tenang dalam bekerja, dan yang terpenting pengelolaan dana desa dapat lebih bermanfaat untuk membangun desa agar lebih maju. Dalam rangka tadi melakukan pemberdayaan ya di desa, di seluruh desa kelurahan Kabupaten Pekalongan ini alhamdulillah berjalan sudah tiga kali ini ya, tiga tahap ini, dan sudah tinggal beberapa kecamatan lagi yang belum, tapi secara prinsip hasilnya sangat bermanfaat untuk para kepala desa, mereka bekerja lebih tenang lagi. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga saat ini terus memastikan bahwa desa sebagai kepanjangan tangan yang mampu menjadi penopang utama pelayanan warga dan sekaligus penggerak perekonomian di Kota Santri. Terlebih, aparatur desa sudah sering mengikuti bimbingan teknis dan kegiatan lainnya dalam mengelola dana desa. Hal ini hendaknya menjadi dasar laporan administrasi menjadi lebih baik lagi. Tim Liputan Rasika TV melaporkan. Ikuti terus kabar Rasika untuk mendapatkan informasi terdepan dan terpercaya seputar Pekalongan dan sekitarnya. Saya Diva Jana, sampai jumpa di kabar Rasika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.